Kita ke kasus lain, pemirsa, seorang pria di Purworejo, Jawa Tengah tega membunuh mertuanya. Korban ditemukan di kandang kambing dengan luka di bagian leher. Seorang pria lansia ditemukan tewas di kandang kambing dalam kondisi bersimbah darah di desa Kaligitung, Kabupaten Purworejo. Korban tewas di tangan menantunya sendiri. Saat kejadian, pria 65 tahun itu tengah bersama putrinya di kandang kambing. Tiba-tiba pelaku datang dan langsung melukai korban di bagian leher hingga membuat korban tewas. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut langsung melapor ke polisi. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Wardoyo Purworejo untuk diautopsi. Kasusnya masih dalam penyelidikan polisi. Tidak nyangka sama sekali, tidak nyangka. Apalagi kan tersangka itu kan orangnya pendiam. Pendiam. Jadi kan orang lingkungan sini kaget semua. Enggak mungkinlah sampai terjadi seperti